Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya ingin melakukan unboxing sebuah produk HP. Ini HP-nya merek Asus, yaitu Asus Zenfone 3. Ya, langsung saya buka saja paketnya. Ini HP-nya kemasannya seperti ini, Zenfone 3. Saya minta yang warna putih. Ini Zenfone 3 yang layarnya 5,2 inci, RAM-nya 4 GB, storage-nya 32 GB. Ya, langsung saya buka saja. Seperti ini ya dalamnya. Ini HP-nya warna putih ya, sesuai pesanan. Kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Kartu garansi ini ada, sepertinya buku manual ya, ini kertas manual. Lalu ada ini charger, kepala chargernya seperti ini bentuknya. Ya, ini outputnya 2 ampere. Tadi sudah saya lihat. Lalu ini ada kabel, kabel data sekaligus kabel untuk charger. Ya, ini USB Type C ya. USB Type C. Ini sudah kosong. Iya, seperti ini. Ya, ini tadi ada yang terlewat ya. Ini ada SIM ejector untuk mengeluarkan tempat untuk memasang SIM card. Seperti ini. Lalu ditarik. Ya, seperti ini. Bisa dilihat ada tulisan SIM 1 dan SIM 2 ya. Untuk SIM 2-nya hybrid. Jadi bisa dipasangi SIM card atau micro SD. Saya masukkan lagi. Ya, seperti ini tampilan HP-nya. Kenapa saya pilih yang warna putih? Karena ini desainnya bagian belakangnya dilapisi kaca, jadi kalau pilih yang warna hitam bekas sidik jarinya gampang terlihat. Kalau yang warna putih saya rasa bakalan agak tersamarkan ya. Ya, seperti ini bagian depannya. Ini di bagian bawah ada tombol-tombol sentuh. Ya, ini ada port USB Type C, lalu ada lubang speaker. Ya, ini yang tadi, tempat untuk memasang SIM card atau micro SD. Ini bagian atasnya ada lubang jack audio, port audio 3,5 mm. Ya, ini ada tombol di sisi sampingnya, tombol power dan untuk volume ya. Ini
Ya, saya nyalakan. Asus Zenfone 3 yang layarnya 5,2 inci, RAM 4 GB, storage 32 GB, CPU-nya Snapdragon 625. Untuk GPU-nya Adreno 506 ya. Ini HP-nya sebenarnya launching-nya sudah lumayan lama ya, tahun 2016, tapi speknya masih bagus ya. CPU dan GPU-nya sama seperti yang dipakai Xiaomi Mi A1. Kenapa saya pilih yang ini? Karena ini ada fitur OIS dan AIS ya. Saya rencananya mau pakai ini untuk merekam video, jadi saya butuh fitur AIS, Electronic Image Stabilization. Ya, ini bagian belakangnya. Kalau diperhatikan, kalau dilihat dari dekat, terlihat ada seperti tekstur melingkar ya. Jadi terlihat bagus. Ini efek kalau terkena cahaya seperti ini. Kilau-nya seperti ini. Terlihat bagus. Ya, ini kameranya, bagian belakangnya seperti ini. Di bawahnya ada logo Asus warna silver. Ya, ini sudah saya nyalakan. Ya, ini HP-nya sudah saya set fingerprint-nya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, ini tampilan home screen-nya. Untuk OS-nya ini Android version 6.0.1. Ini Android Marshmallow ya. Ya, ini bisa dilihat, ini saya scroll-scroll. Untuk aplikasi bawaannya ini ada ini ya. Bisa di uninstall kalau tidak diperlukan ya, bisa di remove semuanya ya. Sekarang saya tes kameranya. Ini saya set kamera resolusinya 16:9 ya, Full HD. Ya, ini hasil fotonya. Sekarang saya tes autofocus. Ini ada aplikasi Mobile Manager, aplikasi bawaannya. Ini bisa memonitor data usage. Ada ini juga ya. Ya, seperti itu. Ya, demikian video unboxing sebuah produk HP merek Asus, yaitu Asus Zenfone 3. Nama modelnya ZE520KL. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.